Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Kalimantan Barat. Di sana, keunikannya ada rumah yang disebut rumah panjang yang terdiri dari 50 ruangan. Banyak keluarga yang tinggal di sana, termasuk keluarga inti. Jelas ya? Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, di belakang rumah Pak Hari ada taman berbentuk persegi yang luasnya 16 meter persegi. Coba berapa panjang sisi dari taman itu? Ada lagi, rumah Bu Marni besar sekali. Ada karpet yang luasnya 9 meter persegi dan karpet tersebut berbentuk persegi. Coba berapa panjang sisinya? Bapak akan terangkan untuk menghitung soal-soal tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang akar pangkat 2. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat di tabel. Bilangan pangkat 2. Misalkan, 1 kuadrat sama dengan 1. 4 kuadrat sama dengan 16. 8 kuadrat sama dengan 64. Coba lihat bilangan akar pangkat 2. Akar 1 kuadrat sama dengan 1. Akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4. Akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Anak-anak, masih ingat dengan faktorisasi prima? Nah, perhatikan akar pangkat 2 di bawah ini. Lihat, akar pangkat 2 dari 25 sama dengan akar pangkat 2 dari 5 kuadrat sama dengan 5. Coba lihat anak-anak, akar pangkat 2 dari 144 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, terakhir anak-anak, lihat akar pangkat 2 dari 196 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Dengan cara ini, kalian akan lebih akurat dalam menentukan akar pangkat 2 tanpa bantuan kalkulator. Selamat mencoba di rumah ya. Anak-anak, dari penjelasan di atas, apa yang kalian dapat simpulkan? Baik, Bapak coba bantu ya. Jadi, akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Kesimpulan, jadi akar suatu bilangan adalah bilangan 0 atau bilangan positif yang jika dikuadratkan menghasilkan bilangan tersebut. Jelas anak-anak? Mudah ya? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal akar pangkat 2 dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini.
Sebuah lapangan berbentuk persegi dengan luas 196 meter persegi. Setengah dari lapangan tersebut akan dipakai untuk panggung perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Berapakah keliling panggung tersebut? Nah, mudah ya. Solusi. Informasi. Luas lapangan sama dengan 196 meter persegi. Setengah dari lapangan tersebut dipakai untuk panggung. Langkah-langkah. Sisi persegi sama dengan akar pangkat 2 dari 196. Atau berarti menjadi sisi lapangan sama dengan akar pangkat 2 dari 196 atau akar pangkat 2 dari 2 kuadrat dikali 7 kuadrat sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 meter. Karena luas panggung adalah luas setengah lapangan, maka keliling panggung sama dengan 2 dikali dalam kurung 14 meter ditambah 7 meter sama dengan 42 meter. Kesimpulan, jadi keliling dari panggung tersebut adalah 42 meter. Anak-anak, jelas ya? Mudah ya? Oh, soal yang awal tadi. Coba, berapa panjang sisi karpetnya Bu Marni? Betul, 3 meter. Mudah ya? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.